Oh, gudang baju. Oke. Ini kayaknya harus aku bawa. Oke. Oke, mana lagi? Baju tuh dikit banget ya. Ini blazer perlu. Oke, ini. Oke, ini perlu. Oke, ini kayaknya udah cukup. Komis semuanya. Oke. Oke, ini pakaian-pakaian yang baru saja datang dari laundry. Sebenarnya ini setrika aja. Ini kita packing, dibantu sama mamah juga tuh. Kalau berurusan packing-packingannya punya Puspa, buh, udah pasti rempong guys. Jadi ini aku masukin berapa baju. Ini yang aku ambil tadi. Nah biasanya tuh kalau aku, ini kan baju yang selesai di setrika gitu kan. Nah aku biasa aku pilih tuh dari beberapa item. Ada boxer, celana pendek, baju untuk kemeja-kemeja, baju untuk keseharian. Ini produk kicik. Habis itu ini produk yang ya agak bagusan aku bilang gitu ya. Jadi baju tuh dibagi menjadi 3. 1, 2, 3 kemeja. Udah 4 gitu sementara. Nah ini baru nanti aku pilah-pilah. Aku pilah-pilah dulu di sini. Nanti dimasukin ke koper. Oke, okay, let's go. Dadah. Tinggal ya. Dadah. Ini adalah lemariku guys. Cuman sebagian sini lemariku. Nah sebagian sono punya Puspa. Ini kita bakal masukin beberapa baju untuk nanti aku masukin ke dalam koper sono. Jagir, Jagir, Wonokromo, Wononokrokomo. Nah sebenarnya ini adalah hal yang terpart yang tersulit untuk aku packing guys. Terapa? Sulit. Kenapa? Aku tuh benci banget kalau udah packing tuh. Karena bingung, ini dibawa nggak ya? Ini dibawa nggak ya? Tapi kalau ini nggak dibawa, sayang banget. Tapi kalau dibawa kebanyakan. Miring kameranya yang. Oh ya, aku pikir otakmu yang miring. Kalau Puspa sih, Puspa bawa daripada bingung. Emang gendeng, kok udah selesai belum? Kameranya. Kok udah selesai belum packing? Coba diputar dulu ke sana. Nampaknya. Coba diputar yang. Bagus. Udah terlihat yang, terlihat di kaca. Enggak, kopernya putar yang, kopernya aja. Dereng. Sudah ada asisten. Jadi sebenarnya kenapa kita packing? Bubuk ya. Karena kita itu mau pindah ke ibu kota Jakarta, guys. Hei, ibu kotanya mau ganti. Kan belum. Oh iya. Pindah ke Jogja. Ke Jakarta. Iya. Jadi rencananya itu kita mau pindah di sebelahnya. Enggak, rencananya itu kita mau pindah ke Jakarta. Yes. Dan emang agak berat sebenarnya untuk meninggalkan tanah kelahiran di Pulau Bali. Tapi karena emang tuntutan dari pekerjaan juga dan ada beberapa proyek yang harus kita selesaikan beberapa tahun di Jakarta. Alhasil ya kita harus benar-benar pindah ke Jakarta. Udah siap pindah ke Jakarta? Sudah dong. Tapi bohong. Bapale. Enggak guys, kalau orang laki-laki Hindu itu enggak boleh tinggal di luar kota. Soalnya nanti kalau sembahyang gimana? Masa enggak pulang? Tapi enggak, kalau emang enggak bisa ya. Maksudku kalau emang. Tapi bisa kan saya kemarin sebenernya ke Jogja. Bisa kok. Bisa, tapi alangkah baiknya di sini. Udah kita mulai prepare sekarang. Kamu silakan prepare, aku silakan prepare. Oke, waktu 20 menit untuk mana prepare ya, mulai dari sekarang. Mana ya bisa-bisanya 20 menit? Kok 20 menit bisa sejam, 2 jam baru selesai. Kenapa? Lama wanita. Aku gak paham sama maksudmu. Terus aku piye packingnya ini? Peter sama Jocelyn. Hah? Ini anjing dua nih emang gak punya ini ya? Hah? Nggak pernah sekolah kah? Jors. Astaga. Jors. Bangun kamu. Bangun. Nah itu ngerti tuh bangun. Bangun. Peter. Bangun. Ekornya ngapain nih? Hah? Yang Peter Jors yang kasih. Terus ini. Gimana cara masukinnya?
Gimana cara masukin baju ke dalam koper? Lah itu udah bener, baju ke dalam koper. Terus gimana cara masukin gajah ke dalam koper? Keluarin bajunya, masukin gajahnya. Iya, iya, iya. Terus gimana cara masukin cicak ke dalam koper? Keluarin gajahnya, masukin cicaknya. Loh, ngapain harus keluarin gajah? Kenapa? Kan cicak kecil. Gak bisa, cicaknya gede, udah dewasa. Gak ada cicak gede. Nah, sebelah sini kelar. Ini aku tadi ada beberapa baju yang di sini terus aku keluarin juga karena enggak cocok. Ini sekitaran ada kaos tuh sekitar aku bawa sekitaran 5 kalau enggak salah. Terus celana ini sekitaran 3. Nah, ini sisanya boxer aku bawa 10 kalau enggak salah. Iya aja, habis itu nanti oh iya, kamu bawa sepatu. Bawa dong. Bawanya tuh yang ribet ya sebenarnya, kalau bawanya banyak maka aku balas banget bawa koper banyak-banyak. Bawanya tuh rempong, belum lagi bawa kamera, belum lagi bawa tas yang diteng-teng, belum bawa koper 3. Yang mana yang pink itu ya. Lagi. Udah yang taruh sini aja pel-pelin deh, enggak apa-apa deh. Oke. Ini Puspa ada nitip satu nih, ini padahal penyediaan. Belum selesai. Hah? Belum selesai. Astaga. Ini dia nitip satu, terus nanti itu punya Puspa kayaknya bakalan penuh tuh guys. Ini aku udah selesai. Tinggal aku tutup. Dan jangan lupa ini outfit yang dipakai untuk besok nih guys. Jadi aku pakai celana pendek aja sama pakai sendal besok. Ini celana panjangnya? Itu celana panjangmu. Masa iya aku punya sekecil itu? Oh iya ya. Mungkin ya, gak tau Puspa. Puspa lupa ingatan. Jawa. Ya Jawa ya be. Dan jangan lupa ini perlengkapan sembahyang. Terus selendang mana? Iya lah, pas ini. Nitip mah. Oke. Okay. Nitip satu doang, pelit amat deh. Selesai packing, tinggal menunggu kita mau tes antigen. Dan semoga aja hasilnya negatif guys ya. Karena aku benar-benar kalau positif pun ya ke cancel kayak kemarin jadinya. Wah, yang rencana wah. Kita mau ke Jakarta itu semoga aja hasilnya negatif, ini kita tinggal nunggu antigen aja sekitar jam 8. Oke, ini sudah mengetes, semoga hasilnya negatif. Berdoa dulu guys ya, kalau ini positif benar-benar fatal banget nih, besok udah beli tiket, udah beli hotel, udah booking yang lain, mikirin jadwal nih, udah sampai positif nih, bahaya nih guys. Oke, semoga aja hasilnya negatif. Aku tadi malah kepikiran, aku ngetes sendiri aja karena aku punya alat tuh. Terus hasilnya gimana? Yuk, kan aku punya hasil negatif, terus tadi coba di sini kan negatif juga. Berdoa nih beliau biar negatif dia. Iya. Yuk, silakan. Lapo masing. Tak kedang malah ditusuk panas malah kayak dong sat 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 sat. Kedang bukan yang payah. Pisang mas, kan? Mas. Si tau yang, aduh, perih mataku ini. Ya. Kok ikut akhir gitu? Siap. Ditusuk lagi ini mas, rahimu mas. Kok ngono mas, rahim ini lho mas. Mas, rahim ini mas. Oke, ini sudah fix. Ini sudah fix, dinyatakan negatif dan lagi bisa terbang. Yeay, negatif ya. Puspa belum lho ya? Wah, negatif. Kalau Puspa positif, aku yang terbang sendiri. Enak eh, kau kemarin positif Puspa nggak terbang. Sakit itu nih mas. Oke, hasilnya negatif guys, negatif, mantap mantap. Oke, setelah semuanya dites, packing juga sudah kelar. Ini sudah jam 8:30, waktunya untuk istirahat. Istirahat hanya untuk hoax. Lanjut main PUBG guys ya. PUBG Mobile is the best guys ya tuh. Aku tuh tadi sampai, aku kan lagi main tuh TDM. Habis itu aku gara-gara umuman 3-nya datang, yaudah aku close dulu guys. Katanya tuh nggak boleh di close sebenarnya. Yaudah sekarang aku lanjut dulu main game. Sampai ketemu di perjalanannya besok. Semoga selamat sampai di tujuan, doakan aja guys ya. Kira-kira kita mau bikin proyek apa sih nanti keluar kota? Kalian kita kemana aja. Dulu nih? Oh ya. Tempat dulu. Nanti kita bakalan ke Malang. Kira-kira collab sama siapa? Let's go tebak guys. Itu kan bandara kan di Jakarta Barat tuh. Dan which is gue tuh sekarang ada di Jaktim, Jakarta Timur. Nah, kamu target pertama? Iya, saya jual babi. Ih, gue gak mau, gak mau. Gak mau. Wede. An, gak nerima anggota baru, An? Ya, ini makanya kita butuh pegawai baru lagi nih. Ada gak yang mau?